Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa alamna wa fi ulumi fi darina amin. Wa in ta'addaya liwa'idin bil hamzin balisnaini bihi tawassuna. Wa in ta'addaya, dan jika bermuta'adi keduanya. Masih bicara tentang aklama arok atau al alima atau roa. Bila hamzin, dengan tanpa hamzah, alima roa ini. Halisna ini bihi tawassul. Maka bagi dua halisna ini, maka bagi dua maf'ul dengan hamzah tawassul, sambungkan olehnya. Jadi kalau kepengen yang muta'addi satu maf'ul, pengen dua maf'ul, sambungkan dengan hamzah. Wa in ta'addaya, innya syartiyah, ta'addaya fi'il madi, ya, fi'il syarat, alif tasniyah fa'il, liwahidin jar majrur, bila tila bi bila hab jar majrur bi arfu jarin la isim dengan makna ghairu majrurun bila wa la mudaf hamzin mudaf ilaih. Walisna ini banyak waqi'atun jawab syarat. Wa in ta'addaya lisna ini jar majrur bihi jar majrur mutarikan tawassala. Tawassala itu fi'il amr, tawassala fi'il amr, fa'ilnya domirun mustatirun fihi jawab fihi wujuban, takdirnya anta. Kalau alifnya tawassala, alifnya namanya badal daripada nun taukid khafifah. Ini bisa juga tawassala fi'il madi mabni lil ma'lum, bisa juga. Bukan fi'il amr, bisa. Nah, alifnya, ya alifnya domir tasnya kembali ke ro'a dan alima. Fa'il tawassala, kalau tawassalanya fi'il madi. Wasani min humas, wasani min huma kasa nisnai kasa, bahwa bihi fikuni hukmin zu'tisa. Dan bermula yang kedua, ya, maf'ul yang kedua daripada keduanya, a'lama dan arok, kasa nisnai kasa, itu seperti maf'ul yang kedua dari dua maf'ul kasa, lafaz kasa. Nanti lafaz kasa ada dua maf'ul, kasautu zaidan jubbatan. Bahwa maka dia itu maf'ul yang kedua, ya, a'lam sama aro, dengannya fi kulli hukmin, pada setiap hukum, zu'tisa, itu mengikut. Wasani jadi mubtada, min huma jar majrur, kasani jar majrur, i'rabnya jadi khabar mubtada. Sani mudaf, isnai mudaf ilaih,
Isna mudab kasam murad lapas mudab ilai. Fahuwa ya huwa jadi mubtada bihi jar majrur fi kulli jar majrur kulli mudab hukmin mudab ilai. Zu khobar mubtada fahuwa zu mudab i'tisa murad lapas mudab ilai. Zu bukan murad lapas. Zumudab i'tisa mudab ilaih majrur. Takut damat telah terdahulu anna ro'a oleh bahwa lapas ro'a wa alima dan alima iza apabila dakholat masuk alaihima atas keduanya atas ro'a dan alima hamzatun nakli oleh hamzah nakal. Namanya Hamzah Nakal ya. Karena ada Hamzah namanya Hamzah Wasal, lain lagi tuh. Kalau seperti ini namanya Hamzah Nakal ya. Ta'addaya maka ya, apabila masuk atas keduanya oleh Hamzah Nakal maka bermuta'adilah ia keduanya ila salah satu mafa'ila kepada tiga maf'ul. Wa asyara dan mengisyaratkan ia fi hazainil baitaini pada dua ini bait ila annahu kepada bahwasannya innama hanyasannya yasbutu tetap lahuma bagi keduanya ya a'lama sama ara hadzal hukmu oleh ini hukum. Iza kana apabila adalah keduanya qabla hamzati sebelum hamzah sebelum ada hamzah masuk ya ta'addayani keduanya bermuta'addi ila maf'ulaini kepada dua maf'ul. Wa amma dan adapun iza kana apabila adalah keduanya qabla hamzati sebelum hamzah ya ta'addayani keduanya bermuta'addi ila wahidin kepada satu maf'ul kama sebagaimana iza kanat apabila ada ro'a apabila adalah lapas ro'a bima'na absara dengan makna absara nahu sumpama ro'a zaidun amron telah melihat oleh zaid akan amr ya, ini namanya satu maf'ul ro'a fi'il madi zaidun fa'il amron maf'ul bi. Wa alima dan alima bima'na arafa dengan man arafa. Nahu sumpama alima zaidun al-haqqa telah mengetahui oleh zaid akan kebenaran. Nah, kalau seperti ini fa inna huma maka sesungguhnya keduanya ya ta'addayani bermuta'adi keduanya ba'dal hamzati setelah hamzah masuk ya ila maf'ulaini kepada dua maf'ul. Ya, karena dia satu maf'ul. Jadi kalau asalnya satu maf'ul masuk hamzah menjadi dua maf'ul. Ya. Ya, karena asalnya dia maf'ulnya ada satu dimasukin hamzah menjadi dua. Kalau asalnya muta'adinya kepada dua maf'ul ya masuk hamzah maka menjadi tiga maf'ul gitu. Ini yang ro'a bimakna ab soro ya. Ro'a dengan makna ab soro. Nahu sumpama araitu zaidan amron. Aku telah memperlihatkan akan zaid akan amr. Wa alam tu zaidan al-haqqa. Aku telah melihatkan akan zaid akan kebenaran. Wasani dan yang kedua min hazainil maf'ulaini daripada ini
dua maf'ul. Kalau maf'ul isani seperti maf'ul yang kedua. Min maf'ulai kasa dari dua maf'ul kasa. Wa ato dan ato. Nah, sumpama kasautu zaidan jubatan. Aku memakaikan akan Zaid akan jubah. Jadi kasautu fi'il fa'il zaidan maf'ul awal, jubatan maf'ul sani. Wa ato itu zaidan dirhaman. Dan ato itu dan aku telah memberikan zaidan akan Zaid dirhaman akan dirham. Jadi Zaidan maf'ul awal dirhaman maf'ul tsani. Fi kauni pada keadaannya la yasil ikhbaru bihi anil awali. Pada keadaannya tidak sah oleh mengkhabarkan dengannya daripada yang pertama. Fala taqul maka enggak boleh enggak katakan Zaidun al-haqqu. Ya. Kama la taqulu Zaidun dirhamun. Ya, sebagaimana enggak boleh kau ngomong Zaid itu dirham, enggak boleh begitu. Bermula Zaid itu yang benar. Al-Haq. Enggak boleh begitu. Wa fi kauni dan pada keadaannya justru boleh has boleh buangnya ma'al awali serta yang pertama. Wa hasbusani dan buang yang kedua. Wa imbaqal awali mengekalkan yang pertama. Wa hasbul awali buang yang pertama. Wa imbaqal usani mengekalkan yang kedua. Wa in lam yadullah ala zika ala zalika dalilun sekalipun tidak menunjuki atas demikian oleh dalil. Fa misal wa hasbihima maka bermula misal buang keduanya. Ya, dua maf'ulnya dibuang. A'lam tu. Boleh begini. Aku telah memberitahukan. Wa'ataitu aku telah memberikan. Boleh begitu. Berarti boleh boleh buang maf'ul. Jadi ada kalimat yang enggak ada maf'ulnya, tapi sungguh dia ada maf'ulnya. Tapi dibuang. Gitu ya. Tapi dia dibuang. Jadi paham ini. Ada maf'ul yang, ada fi'il yang maf'ulnya dibuang. Padahal ada dua maf'ulnya. Tapi dibuang. Jadi enggak setiap fi'il yang bermaf'ul, yang bermuta'adi, maf'ulnya ada. Enggak begitu. Enggak setiap fi'il yang bermuta'adi, maf'ulnya ada. Enggak. Kadang dibuang. Ini kaidah juga. Nih. Penting buat kita yang baca kitab. Nanti, ya. Jangan dirubah menjadi fi'il yang lazim. Biar dia bacanya muta'adi. Karena ada fi'il yang muta'adi, maf'ulnya enggak ada. Bahkan maf'ulnya ada dua. Seperti ini, a'lam tu. Aku sudah memberitahukan. Kita enggak sebut lagi siapa orangnya. A'ta itu, aku sudah memberi. Kita enggak sebutkan siapa yang kita beri. Boleh. Dalam kita bicara pun begitu ya. Kamu kenapa kemarin tidak berikan si Anu? Si Anu itu orang baik. Dia telah melakukan banyak kebaikan sama kita. Umpama kita dibilang begitu, jawab kita, saya sudah memberikan. Ya. Boleh enggak begitu? Boleh. Sama dengan ini. Apa itu? Ya. Ya. Sama dengan fi'il. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya bisa zahir, bisa mustatir. Bisa tampak, bisa juga tidak tampak. Tapi setiap fi'il mesti ada fa'il. Wajib itu. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Setiap mubtada ada khobar. Setiap mubtada ada khobar. Begitu pula
Ya, setiap khobar mesti ada mubtada-nya. Wa minhu qaulu ta'ala, di antaranya contohnya firman ta'ala, fa amman a'ta wa taqa, maka adapun orang yang ia beri dan takwa, dan adapun orang yang dan adapun orang yang memberi dan adapun orang yang memberi dan bertakwa. Ini kan a'ta bermaf'ul dua, tapi maf'ulnya tidak disebut ya. Maafnya tidak disebut. Jadi boleh. Wa misal wa hasbisa ni, dan misal buang yang kedua. Jadi ini buang yang kedua. Wa yuqalu awali, mengatakan yang pertama maafnya. A'lam tu Zaidan. Aku telah memberitahukan Zaid. Wa ataitu Zaidan. Aku telah beri Zaid. Wa minhu qaulu ta'ala, di antara firman ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, dan sungguh nanti Tuhanmu akan berikanmu lalu kamu ridho. Ya. Ini contohnya nih. Ka ini namanya maf'ul awal. Maf'ul saninya dibuang. Ya, maf'ul saninya dibuang. Wa minhu hasbul awali, wa minhu wa misalu hasbil awali. Wa ibqa wa ibqa isani, misal buang maf'ul yang pertama mengekalkan maf'ul yang kedua. Nah, seumpama a'lam tul haqqo, aku telah memberitahukan akan kebenaran. Aku telah memberitahukan akan kebenaran. Maf'ul awalnya dibuang. Boleh jadi aku telah memberikan Zaid akan kebenaran. Zaidnya dibuang. Wa a'taitu dirhaman, aku telah memberikan dirham. Ya, maf'ul awalnya dibuang. Boleh jadi yang dibuang adalah Zaid umpama. Aku telah memberikan Zaid dirham. Emang apa? Dia lu bagi duit. Ya, orangnya rajin banget, orang susah. Udah susah, rajin, ini cakep. Ya. Dia ngapa emang kagak dibagi? Orangnya aduh malas banget. Ya, udah susah, malas. Ya. Ada orang yang kayak begitu, membagi orang ada yang begitu. Maka jadilah kita orang yang ya rajin berakhlak mulia, pintar, rajin belajar, modal disayang orang. Modal disayang orang, akhlaknya mulia, rajin, pintar, modal disayang orang. Di mana kita berada, insya Allah disayang orang. Jujur, berani, benar. Jadi bila mana kita mempunyai sifat-sifat yang baik, istiqomah dalam sifat-sifat yang baik, disayang orang. Di mana kita berada nanti insya Allah disayang orang, dan tajlibu rizqo, menarik rezeki. Tapi kalau orang yang punya akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, itu tidak disayang orang. Enggak disayang orang. Sebaliknya, menjadi apa? Tajribul faqr, menarik kemiskinan. Itu kasih dia aja kerjaan, jangan, emang kenapa? Ya, orangnya begitu. Malas. Yang mau aja dulu begitu, enggak jadi dikasih kerjaan, padahal duitnya banyak kerjaan itu. Jadi jauhkan sifat-sifat yang jelek, sandenglah sifat-sifat yang bagus, pakailah terus sifat-sifat yang bagus,
Modal disayang orang, modal banyak rezeki. Wa minhu, dan diantaranya lagi qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, hatta yu'tu jizyata an yadin wa hum saghiruna, sehingga mereka memberikan akan jizyah. Yadin dari tangan, maksudnya dengan patuh, taat, ya. Wa hum saghirun, padahal mereka tunduknya. Jadi contoh kita adalah syahid kita, hatta yu'tul jizyata. Jadi maf'ul awalnya dibuang. Maf'ul awalnya dibuang. Yang ada maf'ul tsani, jizyata. Ya. Jadi ada kalanya yang dibuang dua-duanya maf'ul, dua maf'ul. Ada kalanya yang dibuang satu maf'ul, bisa maf'ul yang pertama, bisa maf'ul yang kedua. Wa hadza makna qaulihi, dan ini makna perkataannya, wasani min huma ila akhir bait. Ya. Ini makna perkataannya, wasani min huma ila akhir bait. Wasani min huma kasani snaika sa wa huwa bihi kulli hukmin zu'ti sa. Wallahu a'lam, insyaallah.